baiklah, saya dan teman-teman saya akan menuju ke sebuah situs. Situsnya adalah Candi Monajari. Kalau kita lebih lanjut lagi, yuk ikut. Saya beserta rekan-rekan saya di sini ada kameramen Alvin, saya sendiri di sini. Baiklah, pada saudara ini kita sudah berada di mana? Kita sekarang sudah berada di situs Candi Kemotanjeri. Kalau kita tahu seperti situs Kemotanjeri, ayo mari kita ikut. Candi ini, aku dulu memang kayak gini, tapi aku ditumbuhi tanah ya. Tahun sekitar tahun berapa? Itu mulai dibersihkan, sampai betul tinggal bata-bata, tanah itu lah pinggirkan. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands and baby, I just wanna dance. My pretty little girl. Hai rekan-rekan semuanya, sekarang kita sudah berada di mana saudara Indri? Di Candi Kemotanjeri. Baiklah, inilah dan juga sudah dikelilingi oleh pagar kawat berduri supaya terhindar dari ternak warga seperti kerbau, kambing, dan lainnya. Dan juga sudah dibubuhi tanaman-tanaman seperti bunga-bunga supaya situs ini bisa terlihat lebih rapi dan juga lebih sejuk dipandang mata juga ditemui pohon-pohon besar. Karena sebelum orang membangun candi pada dahulunya, orang tersebut sudah memilih tanah yang subur untuk membangun candi. Makanya sekarang di sekitaran candi ini kita lihat terlihat subur.
segala tanaman bisa hidup pas pada musim kemarau dan juga atau musim panas, karena ini mengering seperti saat ini dapat kita lihat. Ya, terlihat sekarang cuacanya hujan dan basah dan keadaan tanah sudah terisi oleh air. Baiklah, inilah hasil dari perjalanan kami tadi, mulai dari depan kampung Inja hingga sampai di situs ini, dan juga sudah melakukan beberapa di dalam situs. Baiklah, saya Ashori. Saya Indriani. Ya, aku Sarasa Pino. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.